Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan, kami sekarang sudah tiba di Rakit atau di Rompon. Ya seperti biasa, perjalanan dari darat ya kurang lebih 3 jam. Dan sekarang ini kami sudah tiba di Rompon atau di Rakit ya. Dan ini teman-teman saya yang kemarin, mereka sudah bermalam 2 malam di tengah laut ya. Ini sudah 2 malam di tengah laut ya, ini, yang kemarin saya mancing itu sangat ramai sekali, sampai 12 perahu kami kumpul di sini, dan sebagiannya sudah pulang kemarin, dan ini sisanya ya tinggal 4 perahu. Halim Setara, Walando, Akzan, sama Kapten Firan. Ya. Ini hari mereka rencana balik karena sudah 2 malam. Ya, sudah 2 malam berarti mereka sudah 4 hari di laut. Karena kemarin itu sangat ramai sekali kawan, jadi persaingannya sangat sengit. Sengit sekali persaingannya. Jadi terpaksa mereka bermalam sampai 2 malam karena ramenya atau kuatnya persaingan. Sampai 12 perahu. Weh, makanya alhamdulillah kemarin langsung saya balik. Dan kemarin itu saya dapat alhamdulillah 20 ekor ya, itu total strike-nya semuanya. 20 ekor. Oke kawan. Ya, ini hari saya turunnya sama Bang Divas ya. Bang Divas lagi atur nilonnya atau persiapan pasang umpannya. Ya. Oh ya kawan. Mungkin saya juga akan siap-siap pasang umpan atau turunin umpannya. Oke. Oh ya kawan, sebelum saya turunin umpan saya atau sebelum saya mancing ya, tidak lupa ya saya mengajak kawan-kawan, mari kita saling mendoakan ya buat kawan-kawan kita yang lain juga ya. Insya Allah kawan-kawan semua dimanapun kalian berada ya, selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu diberikan keberkahan ya, dan kemudahan rezekinya ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap pekerjaan dan aktivitas kita masing-masing ya. Dan juga buat kawan-kawan mungkin yang hari ini mungkin kurang enak badan ya, mungkin kurang enak badan atau lagi masalah dengan kesehatannya ya, insyaallah Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan ya, dan dijauhkan semua dari segala mala bahaya atau musibah ya, amin ya rabbal alamin ya. Dan saya juga mohon doanya kawan-kawan ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa strike big tunanya yang lebih mantap lagi ya, yang pastinya lebih amazing ya. Dan saya ucapkan, tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua ya, yang selalu setia mendukung dan mendoakan kami ya. Thank you very much buat kawan-kawan semua ya. Insyaallah Allah membalaskan semua kebaikan kawan-kawan semua dengan sebaik-baiknya ya. Oke, mungkin begitu dulu, saya akan kemas-kemas ya, kemas-kemas nilon saya ya. Dan ini kemarin saya gunakan nilon samar dan alhamdulillah cukup kuat nilon samarnya, menahan sambaran big tunanya, bahkan sampai saya pakai untuk trolling juga nomor 60 ya, untuk trolling itu sangat luar biasa ya. Jadi kalau nilon samar ini kalau menurut saya alhamdulillah cukup kuat ya. Ya memang ada yang sebagian bilang tidak kuat, tapi kalau menurut saya cukup kuat alhamdulillah, karena kemarin saya sudah lihat buktinya, bahkan saya trolling
itu dia bisa menahan sambaran trolling big tuna. Itu mantap sekali. Oke kawanku, mungkin begitu. Tetap semangat dan sukses terlalu buat kawan-kawan ya. Saya siap-siap dulu depan apa yang saya mau pakai. Ini cuacanya sangat teduh sekali, sangat bersahabat. Strike. Disambar lagi kawan. Alhamdulillah. Kita coba trolling dan kita dapat sambaran. Soalnya tadi kita coba tanyakan ke salah satu kawan kita, katanya pagi tadi sempat mainnya bagus, ikan tunanya munculnya bagus katanya. Wih, terlepas sih. Astaga. Lagi dilepas di awal-awal. Alhamdulillah. Alhamdulillah terlepas. Ini seperti kemarin juga kawan, di awal-awal strike terlepas. Tapi mudah-mudahan kita lebih nya lebih mantap nanti sambarannya. Sabar lagi guys.
Bismillah. Jadi. Alhamdulillah berhasil guys. Umpanya dia tilang nih. Kalau dia tilang begini umpanya berarti mantap. Landas big tuna 15 kilo. Landas pertama. Setelah pertama tadi itu terlepas. Alhamdulillah, keduanya berhasil. Dan kita cari lagi. Memang kalau kita barusan tarik itu memang ada sedikit gemang-gemang. Kalau orang Ambon bilang gemang. Gemang itu artinya kita tariknya itu was-was. Tapi kalau sudah tarik kedua dan ketiga itu sudah tidak was-was kawan. Kita tes makin tenggelamnya guys. Amazing. Bahan plastik. Plastik guys, plastik. Plastik amazing. Langsung kotor guys. Sambar lagi guys.
mantap guys. Mantap, sambarannya mantap. Marco top. Mau jauh juga, sebelikin kah? Kalau aku TJ, pakai TJ warna kuning ini, dia makan itu. TJ warna kuning. TJ itu kan, haram main-main, kira-kira gitu. Depan strike, depan strike, depan disambar.
try. One December, guys. Sekali lagi, bro. Bismillah. Mantap. Coba begini kah? Hah? Saya bilang coba begini. Oh. Tuh kawan. Langsung. Dua ekor. Ini kau. Udah nikah gua. Kesuara pandaru gua. Kayak Kapten Firang. Sandra Kaparende. Ambikan, mari ambikan nilon itu mari. Tadi gue setar pakai itu tuh, gue pakai itu. Ada. Bawa deh nyilun. Gak be. Oke. Mari. Ya Allah. Ya. Nasi lagi kah? Baru kamu makan di napa, Gabing? Aduh. Nasi dulu. Cuma begitu bilang-bilang deh nasi. Aku bilang kan, hitung suak ini, tarikan ini. Satu ekor saja baru. Suak. Lari ya kau. Belum bawa, dia habis tarik kemarin. Iya, betul. Iya ya? Ini gitu malang lagi, kamu semua pulang jadi. Ini kan lepandik ya. Pulang itu pakai tahan-tahan. Ada dua saja. Iya, sama kasih kau lebih. Sudah kuah jam banyak. Ya, dia pu. Daun sirah supaya ada rasa-rasanya. Oh, udah perica ya. Terus juga ada perica jadi. Tapi biar daun sirah segi kita kan pilih juga daun sirah itu. Kasih dia ada yang lengkuas itu. Sudah, mari. Tunggu, dia perica di mana kayaknya? Terlalu. Kami telang dia ke bawah satu ini. Sudah, pakai deh. Oke, lanjut. Okay.